Adek, mandi, Dek. Mandi. Orang tua sah tadi. Ya, kerane gantian ya, hitir-hitir. Ngono lah iso. Abot guys. Mbak. Iya carane iki. Aduh. Iya iki carane koyo ngene iki. Aku punya ide. Selama masih ada metu mulai, ada harapan guys. Aduh. Hancur guys. Aduh. Hancur guys. Aduh. Aduh. Bentar guys. Tenang guys, semua ada solusinya. Serahkan dekatin wadah. Oke guys, untuk mengatasi kran yang patah di dalam alat yang dibutuhkan pertama paku kasih kamera dan patu lihat kamera paku ha kedua palu ketiga kiri-kiri besi ayah tolong belikan oke bos. Gergaji besi. Ingat, gergaji besi, bukan gergaji pipa, bukan gergaji kapeng, bukan itu. Ingat, ingat, gergaji besi, karena kalau gergaji pipa tidak kuat buat gergaji besi. Oke guys, langsung. Kita beraksi. Tush. Oke guys, caranya kita gergaji di 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Semangat. Kudu semangat. Ini kalau sekiranya keempatnya sudah terpotong, baru kita petil-petil. Kita palu. Palu. Paku. Ya. Nah. Guys. Terpotong guys.
lepas dulu guys. Hostel guys. Sekarang tinggal pasang kerannya guys. Mantap kaya. Gitu deh caranya. Gampang tau guys. Oke guys, jadi kenapa keran air, terutama keran air yang besi itu lama-kelamaan misalnya airnya jadi redir-redir, kurang deras. Besi itu kan lama-lama jadi karaten, apalagi besinya itu kalau besi murahan seperti tadi, karaten di dalam itu akhirnya menghambat aliran air yang keluar. Jadi sarannya itu cari keran besi yang mahal guys, yang bagus, jangan kayak yang tadi. Kedua, itu triknya, kalau fittingan kita itu besi, fittingan dalam itu, dalam keran itu besi, itu cari keran yang plastik. Keran plastik itu selain murah, itu juga tahan lama guys, sebenarnya. Ketimbang keran besi yang harganya lebih mahal dikit, kalau yang murah, itu malah jadi masalah kemudian hari. Akhirnya kalau mau diganti patah kayak tadi. Keran plastik sama fittingan besi itu cocok. Nggak akan lengket kayak tadi.